kada gebis tong lompatan. Pak, wih, beli pak. Pak, beli. Saya pak, alhamdulillah. Hari itu susukan si menteng sana tuh, si mentengnya. Air duka paling di tuna, si burung. Kabaros mentengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandan Wangi, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sahabat Pandan Wangi sehat ya. Dan di mana sahabat puasanya? Mudah-mudahan puasa sahabat Pandan Wangi dilancarkan ya. Dan disehatkan untuk nanti buka puasa ya sahabat. Nah sahabat, di kesempatan kali ini saya nggak jauh-jauh ya, cuman dekat-dekat rumah. Lokasinya ada di ini sahabat, sungai aliran Cimenteng ya. Dan di mana sungai ini akan mengairi persawahan-persawahan yang ada di sekitarnya sahabat ya. Nah ini bendungannya, irigasinya yang peninggalan tempo dulu ya, cukup lama juga, tapi nggak tahu tahun berapa ya sahabat ya, masya Allah ya. Dan di sini alhamdulillah airnya cukup deras sekali sahabat ya. Gimana keseruan dan kelanjutannya sahabat? Yuk kita mulai perjalanannya, yuk. Nah sahabat ya, ini aliran airnya yang akan mengalirkan ke daerah Cimenteng ya sahabat ya, yang dimaksud karena kan di situ gak banyak sawah juga sahabat. Nanti ke situnya, ke Cimenteng ya. Dan sangat bersih sekali ya sahabat, alhamdulillah ya, solokannya tanpa sampah sahabat. Dan ini irigasinya cukup tua juga sahabat ya, mungkin peninggalan zaman dulu ya.
Yuk kita akan mulai melihat lihat ke bawahnya sahabat ya. Sejauh manakah solokan ini sahabat? Yuk. Nah sahabatnya seperti sahabat lihat ya tuh solokannya yang mengairi ke persawahan ya sahabat ya. Biasanya di sini kalau sore ya sahabat ramai ya, banyak yang ngojai ya sahabat di sini ya. Dan dikarenakan ini juga bulan puasa ya dan tengah hari, mungkin pada tidur tuh sahabat. Nah, airnya cukup jernih sekali sahabat. Dan di atasnya juga sebetulnya itu ada apa rumah warga ya, perkampungan ya sahabatnya, cuma ada dua rumah ya. Itu persawahannya sahabat ya, masya Allah ya. Dan rata-rata di sini sahabat persawahannya di tengah sawahnya ada batu ya sahabatnya, terdapat batu besar ya, nggak tahu batunya bekas apa itu sahabat. Tuh, itu batunya satu ya besar ya. Dan cukup sepi juga sahabatnya, karena kan ini mungkin hari di bulan puasa ini sahabat. Gua aja sampai ngos-ngosan ini sahabat, panasan. Cukup panas sekali ya sahabat, aduh.
Nah sahabat ya, aduh, dikarenakan ini mungkin sudah siang juga sahabat, dan yang petaninya juga nggak ada ya sahabat ya, sama warganya ya. Dan ini mungkin di bulan puasa juga sahabat ya, dan yang sebagian ke sawah sebagian enggak ya sahabat. Ya udah sahabat, aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Bye bye.